Guys, lihat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan dan hari ini kita akan memulai game horror terbaru kita yang berjudulkan The Brothers Horror Cave. Nah, akhirnya kita telah berhasil menamatkan game Granny dan hari ini kita berlanjut ke game terbaru yaitu The Brother Horror Cave yang satu ini. Ya, seperti yang kalian lihat ya. Judulnya aja The Brother Horror Cave ya. Yang berartikan gua horror yang bersaudara ya. Nah, jadi di dalam game ini tuh tugas kita harus menyelamatkan 4 anak kecil ya, yang dimana anak kecil tersebut tuh disekap sama monster yang bersaudara ya, yang bernama Jack dan apa ya tadi gua lupa. Elah, kebiasaan guys lupa ya. Pokoknya 2 monster ya, yang dimana kita harus bisa menyelamatkan anak tersebut sebelum anak keempat anak tersebut itu dibunuh sama monster ini ya. Nah, gua nggak tahu ya gameplaynya kayak gimana. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya ya. Ini kayaknya seru nih. Nah, di sini difficulty-nya cuma dari normal, anjay. Nggak ada isi sama. Oh ada dong. Oh ada guys, ini nih isi nih practice ya. Practice. Kalau di practice tuh the monster are not in the cave ya. Jadi si monsternya itu tidak ada posisinya itu lagi tidak ada apa sih? Si monsternya itu lagi enggak ada di gua ya. Terus object change place in every game. Terus si objek atau itemnya itu tersebar secara random ya. Terus rescue the 4 children. Oke, kita harus menyelamatkan 4 anak kecil dan there is no final scene. Tidak ada cutscene akhir ya. Oh, nggak ada cutscene-nya guys kalau kita main di practice ya. Oke, kita main di normal aja ya guys ya. Nah, ini monsternya ada 2 ya. Randall, itu dia Randall cuy. Ada Jack, Randall, sama mereka berdua. Anjay, kita default aja terlebih dahulu lah ya. Kita pilih si Jack. Buset, serem banget ya. Kayak SCP-SCP gitu loh. Oke. The monster move at normal speed. Monster berjalan dengan kecepatan normal ya. Terus the object change place in every game. Objeknya tersebar secara random di setiap game. Terus kita juga harus menyelamatkan 4 anak kecil. Apakah kalian semua siap? Tentu saja kita langsung ke dalam gamenya. Oh, ini ada ceritanya nih. Oke, gua akan translatein aja buat kalian ya, supaya kalian juga mengerti dan gak capek-capek buat translatein ini ya. Sebentar, ini kita transisi terlebih dahulu. Cekeng. Nah, ini dia translate-nya ya. Mari kita baca. Jauh di dalam hutan lebat terdapat sebuah gua misterius yang dihuni oleh saudara Jack dan Randall. 2 makhluk yang tumbuh bersama sejak usia dini di tempat yang tidak ramah tersebut. Menurut legenda, saudara-saudara ini menangkap anak-anak yang tersesat di hutan dan mengurung mereka di kedalaman gua. Sekarang Anda menemukan diri Anda terjebak di salah satu sel. Sel apa itu guys? Kepotong. Aduh, sorry ya. Sel anak hilang. Misi Anda adalah menemukan cara untuk melarikan diri dan membebaskan tahanan lainnya. Nah, jadi itu dia ya penjelasan dari game ini. Nah, di sini ada tipsnya, yaitu kita disuruh untuk menemukan kunci supaya kita bisa membebaskan anak-anak lain. Nah, yang kedua ada monster akan lebih mudah mendeteksimu saat senter menyala. Nah, jadi ketika kita lagi di dalam in-game-nya, terus ketemu monsternya, sebisa mungkin senternya itu kita matiin ya. Jangan terlalu menyoroti dia lah. Terus ada berjongkok, mematikan senter, dan diam akan mencegah monster mendeteksi Anda. Tetapi jika mereka sangat dekat, lebih baik lari. Itu dia ya guys.
Terus ini yang terakhir, jika Anda menjatuhkan kunci ke tanah, mereka akan mendengar suara berisik dan berpatroli di area tersebut. Waduh, ini berbahaya sekali ya. Semoga saja nanti kita bisa menyelesaikan misi ini guys. Aduh, kita harus menemukan kunci. Mana 4 lagi ya. Oke, untuk itu kita langsung saja lanjut ke dalam in-game-nya ya. Let's go. Nah, kalian tadi udah lihat ya, itu translate-nya bahwa kita tuh harus menyelamatkan anak kecil. Oh, kayak begini dong. Oh, bentar. Volume harus full. Nice. Udah gue apply. Kita lanjut. Aduh, ini gelap banget by the way. Aduh, kita butuh kunci. Itu siapa yang datang, coy? Oh. Ini gelap banget, gak lihat loh. Gak ada item. Ini siapa, cuy? Halo? Jumpscare gak sih? Ngasih kunci dong. Siapa kamu? Ada something tuh. Aduh, gua takut si Jacknya kesini. Ini ada tag. Ada center, cuy. Ini siapa, guys? Bentar. Buset. Ada night vision ya. Tapi sayangnya ada baterainya. Buset, boros banget ya. Gua baru nyalain udah situ bye baterainya. Oke, kita senter aja kalau gitu ya. Ini ada orang, guys. Cewek ya, wah, dia meninggal, guys. Tangan dia patah. Oh enggak, ngelipat ya. Oh no. Dia yang udah ngasih kita senter dan night vision. Oke, enggak apa-apa ya. Jasamu akan gua kenang. Ini siap. Oh anjir. Guys. Yah, enggak bisa masuk. Itu si Jack-nya, cuy. Aduh, kalau gua nyalain senter kayaknya ketahuan deh. Itu dia, buset, tinggi banget. Gak bisa masuk kalau udah keluar. Wah, kalau senter gak kelihatan ya. Kalau night vision kelihatan jelas. Cuman ada baterainya. Aduh, bentar. Oh, udah naik ya, aman. Ini apa, cuy? Ada obor. Ini anak kecilnya, lihat. Ini mah orang dewasa. Cewek, guys. I need key one. Kita butuh kunci 1. Ini anak kedua nih. Ya, udah tercover, guys. Aduh, butuh kunci 2. Ini apaan maksudnya ini? Aduh. Ini juga ada cowok, guys, yang udah tercover. Oke, aman. Enggak ada. Ini kunci 3. Ini kunci 4 nih kayaknya nih. Ya dia udah meningsoy kah? Tidur gak sih? Oke, itu kunci 4. Nice. Ini udah kebuka. Kenapa? Jangan-jangan si orang yang itu tuh yang dia merangkak ke arah kita, guys. Oke. Kita harus mencari kunci sebanyak 4 ya. Shit, banyak banget, guys. Bisa sprint. Aduh, dia di mana nih? Aduh, ada banyak jalan, guys. Guys, ada 3 jalan. Ke kanan dulu ya. Aduh, itemnya kayak gimana ya? Apakah dia berkilau-kilau? Ciri-ciri itemnya? Gak ada suara langkah kaki dia sih. Ini ada kayu, cuman kayaknya enggak ada. Hati-hati. Wah, ada sebuah pintu, guys. I have to save the other children. Kita harus selamatin semua anak kecilnya terlebih dahulu, baru kita ke situ. Berarti kita enggak ke sini dulu ya. Seriusan enggak ada item kah? Aduh, ini kemana? Kita lurus ya lah ya. Pokoknya kita ambil yang lurus. Aduh, ini jalannya. Buset, bercabang gini jalannya, guys. Ini. Yes. Yes, dapat kunci. Yes, balik dulu enggak sih? Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau kita ngedrop item,
otomatis dia bakalan dengerin kita ya, alias dia bakalan jaga daerah yang apa yang bersuara tersebut. Kayak mana sih ini ya? Oke, keluar keluar keluar. Eh, kok menghilang guys? Oh, baru satu tuh. Nah, berarti ini gua harus dropnya jangan di sini ya. Kita coba drop di mana nih? Kira-kira yang enak ya, biar nggak kedengeran. Suaranya dia bakalan nyamperin kita nih. Kita coba drop di sini lah ya. Tuh kan ada suaranya kan? Semoga dia nggak dari sini sih. Oh, anjay, itu dia. Kita ke kanan. Aduh, ini bercabang gini guys, ini kemana? Ya ilah, muter. Ada kunci. Yes, kunci satu. Ada jalan lagi guys. Bentar lah ya, mending gua explore terlebih dahulu, soalnya ini gak tahu gua jalannya. Ini buntu kah? Oh, ada jalan ke situ. Oh, aduh, ini cabangnya banyak banget, sumpah. Ini gua bingung. Ini kita ambil lurus ya dari yang barusan. Oh, kayak ada item. Nah, ini dia. Kunci ketiga. Aduh, ini kemana? Ini kemana? Kok kayak ada gini ya? Loh, ini muter. Oh, ini muter. Itu muter. Oke, kita balik dulu berarti ya. Nice, di situ ada kunci. Ke kanan. Nice, hafal sih. Oh ya, kita ke kanan ya. Kita coba naik vision, buset, terang banget. Gila, keren guys. Sayang, jangan. Berapa tadi? Dua ya. Ini ya. Nah, ayo keluar. Lupa ya, ngilang, kenapa ya harus ngilang? Dua orang lagi. Night vision nih gua perlu. Ya gua ketahuan guys ya. Mati gua. Ya ilah. Kenapa gua lari ke sini guys? Oh no. Bro. What the hell, kaget gua. Aman sih. Waduh, naik visionnya cepet banget habisnya. Gak bisa guys, jangan pakai itu. Oke, dia balik ke situ dong. Oh, itu kayaknya tempat dia balik deh. Lari. Cepetan. Oh, dia di kanan. Nah, depan sini nih ada kunci nih. Kita ke lurus aja. Di belokan sini nih kuncinya ya. Mana tadi? Tuh, gua lihat. Sip, tinggal satu kunci lagi berarti. Kunci keempat. Oh, gua harus cari dulu sih. Oke, berarti dari sini gua coba lurus ya. Itu kan arah pulang kita ya. Ini ke sini kemana nih? Kira-kira ini kemana guys? Deket banget suaranya. Yang bener lah. Oh, itu dia cuy. Oh, kita balik dulu lah ya. Kita main safety guys. Minimal main safety bos. Tapi gue penasaran ya, kita kan dikasih 4 nyawa juga tuh. Gimana kalau kita coba bunuh-bunuh sekali aja ya, nanti pas kita udah dapat kunci. Sabar guys, ini kunci ketiga ya. Kalau ketiga berarti harusnya ini. Kanan. Nice.
Satu lagi, come on. Nah, kita coba cari dulu kuncinya. Kalau emang udah, oh, dia bakal dari situ sih, Pix. Ya berarti kita harus muter ya. Kita ke kanan, lurus sama kiri udah. Nah dia dari sini nih datangnya. Tuh kan itu dia kan. Ih, gua bilang juga apa guys, dia dari situ ya datangnya. Kayaknya kalau lurus itu nembusnya ke yang tadi deh, yang lurus tadi. Tuh. Agak lain emang. Buset, tinggi banget ya. Nah ini penasaran kemana sih dia. Oh iya, itu yang lurus dari awal ke si- Oh ini nih, ini tempat dia nih. Kenapa sih dia kesini mulu? Kayaknya ada deh kunci terakhir di sini. Ini apaan anjay? Guanya serem banget. Ih, ada jembatan ya. Wih, gelap banget jembatannya. Oke, senter pun tetap gelap. Aduh, oh itu tuh gua nemu. Yes. Ya elah, masa gampang gini sih guys gameplaynya. Itu kemana? Oh, udah buntu ya. Oh, kesini buntu ya. Tapi kalau misalkan gua dikejar, gua bisa gocek sih di situ. Santai aja, guys. Nanti kita ya coba gocek. Tapi kita pulang dulu lah. Kita pulang dulu. Nah, dia suka datang dari kiri ya. Kita lewat kanan aja kalau gitu. Naik bisnya kita habisin deh. Jangan-jangan, guys, jangan. Habisin aja lah. Gak perlu naik pisin juga. Ini di mana anjay? Pusing bet, ijo bet dah. Oh. Aduh, harus nonton iklan dong kalau pengen recharge. Aduh, dia dari situ dong. Aduh. Oh my god, bro. Bro. Mana dia? Ya ke sini dia. Enggak ke sini dia. Kok ke kanan? Dia lewat kanan, boleh. Oke, kita coba bunuh diri aja ya. Kita taruh di sini nih kuncinya nih. Nah, kita coba guys. Penasaran nih gua kalau ke jumpscare. Ih, lihat tinggi banget. Buset, dia ngejar cuy. Dia ngejar. Oh. Woi, bisa ngejar ternyata dia. Oke, kita coba lari guys. Gua cuman ngetes, bisa nggak dia ngejar. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita coba mati guys. Lihat. Buset, ngeri banget. Boleh. Nanti kita coba ya. Ngeliat ending game overnya. Udah dong. Oh, udah dong musiknya. Nah, udah sekali aja ya. Kita langsung saja fokus untuk menyelamatkan si anak kecil tersebut. Oh. Lumayan serem ya. Apa itu? Dia datang my friend. Udah nih 4 nih. Tinggal pergi, guys. Escape from the cave, keluar dari gua. Oke, come on. Ayo kita ke kanan, guys. Ingat. Oh my god, bro. My god, bro. Tahu aja lu ketika gua udah berhasil nyelamatin ya. Aduh, percuma sih di center, tuh kan. Ya, naik vision gua abis. Oh my god, bro.
Percuma ini senter gak ngaruh, cok. Jaraknya terbatas banget. Ke kanan, ke kanan. Kalau dari kanan sih gak lucu. Ayo, ayo, gua bawa kunci nih. Waduh amat lah. Bisa? Terbuka. Come on, come on, come on. Kemana nih? Lah, you escape. Oh, kacin. Kacinnya mana? Oh, kita harus continue dulu. Apakah akan dapat kacinnya, cuy? Tapi kita berhasil namatin game ini tuh 14 menit ya. Cukup. Cukup cepet juga ya. Ya, walaupun gua lamanya itu sama menjelaskan dulu ke kalian ya. Kalau gua langsung main sih 10 menit. Kayaknya kurang dari 10 menit bisa lah. Next konten kita langsung saja coba ya. Tapi ini sebentar. Cutscene-nya mana? Lihatlah gua. Oh, itu dia. Gua kaki darah. Oh. Kasa gua. Kenapa? Disepan. Ibahasa apa dia? Keras badan. Gua ada. Kayak gua. Kayaknya kayaknya si Jack marahin si Randall apa siapa ya namanya. Ayolah gua lupa, bentar, namanya siapa sih? Iya, kayaknya si Jack itu marahin si Randall deh guys. Kayaknya bukan marahin sih, tapi lebih ke negur dia karena si Randall tuh gak ngebantuin si Jack buat tangkep gua gitu, supaya gua itu gak bisa nyelamatin keempat anak kecil tersebut ya. Lu mah bodoh, Jack. Ngejar gua juga gak bisa. Next kita coba lah ya, si Randall. Apakah endingnya sama atau justru bakalan ketemu ending yang berbeda? Kita gak tahu. Dan mungkin untuk game The Brother Horror Cap cukup sampai sini terlebih dahulu. Gimana? Gamenya simple, cuman ya gitulah guys ya. Ini gamenya lumayan seru sih. Sayangnya gak bisa mabar ya. Oh iya, buat kalian yang mau main, linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jangan lupa kalian cek kalau kalian pengen mainin game ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian semua terhibur sama konten-konten yang gua sering berikan ke kalian semua. Pokoknya support dari kalian tuh luar biasa lah ya. Mungkin udah beres, kita lanjut di next konten lagi. Dadah semuanya.